Allah melindungi wanita dan anak-anak dengan membebankan kewajiban kepada kaum lelaki, yaitu suami dan ayah, untuk menafkahi mereka. Jadi kalau lu diem aja, berarti lu melalaikan perintah Allah, lari dari tanggung jawab. Istilah militernya disersi. Nah, itu yang gua maksud. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan. Makanya jangan nyerah. Awak letih, capek. Lebih capek lagi di neraka, Srul. Lu gak dikasih istirahat sama sekali. Lu juga bilangin jalik dah. Lu menurutin rasa capek atau menurutin perintah Allah? Pilihan ada di tangan lu sendiri. Udah dah, jangan kebanyakan bengong. Nggak bikin lu kaya. Ayo kerja. Kerja apa, Din? Nah, kalau itu urusan Pak Ustadz dah, yang udah hatam Quran berkali-kali. Oke. Oke. Gue sendiri harus tanggung jawab terhadap apa yang gue sampein.